Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratal mukarramin al muhtaramin jami'ul masyayikh wal asatidz, para imam, pengurus dan jamaah Masjid Jakarta Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah pada kesempatan duhur kali ini kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi sekalipun beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal ibadah kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan syariat-syariatnya hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat duhur yang berbahagia, berbicara tentang teologi dan juga ideologi, ada di tengah-tengah masyarakat terjadinya distorsi pemahaman. Pemahaman yang terputus dari pemahaman yang sebenarnya. Ketika berbicara ideologi, maka seringkali ini menjadi kebenaran yang sangat mutlak. Padahal kalau kita perhatikan, antara teologi dan ideologi ada perbedaan. Jika kita melihat teologi, itu asal katanya adalah teo dan juga logos. Teo itu Tuhan, logos itu pengetahuan. Maka ketika berbicara teologi, melahirkan ilmu kalam. Kalau kita kenal, pada masa-masa dahulu, terjadinya pemahaman terhadap ketuhanan di dalam agama Islam sendiri ada disebut dengan, kalau dalam Sunni, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Kemudian muncul juga ada kelompok Syiah, Murji'ah, dan kelompok Khawarij. Ini berkaitan dengan teologi, pemahaman terhadap teologi. Namun ketika berbicara ideologi, berbicara tentang ide, maka ideologi itu adalah dua kata dari ide dan logos. Ide itu adalah pola pikir manusia terhadap sebuah status atau ketetapan hukum. Terkadang ini yang menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat, ideologi. Ideologi melahirkan yang disebut dengan fikih. Maka kita kenal tentang kaifiyatus sholat, ada berbagai macam caranya. Kaifiyatus zakat, tata cara zakat. Kaifiyatul ibadah, tata cara ibadah. Karena berkaitan dengan ideologi. Nah, oleh karena itu, banyak masyarakat yang memandang bahwasanya ketika mereka bermadzhab A, maka seakan-akan mereka benar-benar sudah tidak bisa digantikan pemahamannya dengan mazhab yang lain. Yang kita kenal saat ini adalah banyaknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan teologi padahal itu ideologi. Seakan-akan ini kebenaran Tuhan, padahal ini adalah hasil dari ijtihad. Salah satu contoh adalah bagaimana sistem negara ketika dibangun. Pemahaman tentang sistem negara yang dibangun ini, maka banyaknya adanya multi interpretasi, penafsiran-penafsiran yang begitu luas, bermacam-macam, bersandarkan dengan bagaimana negara ini dibangun oleh Rasulullah adalah negara Islam.
Padahal ini ideologi. Kemudian berpendapat bahwasanya negara ini dibangun harus berasaskan nilai-nilai keislaman. Maka kelompok ini seringkali berbenturan antara simbolisasi keagamaan dengan substansi keagamaan. Nah, ini agak sedikit bahasanya kita, karena di Islamic Center kan rata-rata orang akademisi yang hadir ya. Ada S1, imamnya S2, Masya Allah. Jadi disinilah kita akan memahami bahwasanya masyarakat kita terkadang dibenturkan dengan ideologi yang fanatisme. Hasil-hasil ijtihad yang mengarah kepada ta'asubiyah, mengkultuskan satu pandangan, menafikan pandangan lain. Nah, ini yang terjadi. Maka apa solusinya? Di dalam kajian duhur kita kali ini yang sangat singkat, solusinya pertama adalah pemahaman terhadap agama harus didasarkan dengan teks dan kontekstual. Tekstual adalah nas. An-nusus asy-syari'ah di dalam ajaran Islam adalah yang kita kenal dengan al-masadir al-asasiyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Nah, berbicara tentang kontekstual, al-masadir as-sanawiyah, sumber sekundernya adalah ijma' dan qiyas. Berkaitan dengan ijma', terkadang antara satu ulama ketika melakukan sebuah kesepakatan hasil ijtihad mereka di masa yang lalu bisa beda di masa yang akan datang. Banyak persoalan-persoalan umat, contoh masa lalu belum ada yang namanya munculnya bank-bank atau sebuah lembaga keuangan untuk penyimpanan disebut bank misalnya. Namun masa sekarang muncullah bank untuk menyimpan uang masyarakat. Maka perlu adanya ijtihad. Bagaimana hukum perbankan ini, kan gitu. Namun seringkali persoalan yang masa lalu itu dikaitkan dengan persoalan masa sekarang, maka hukumnya tidak berubah. Ini yang kekeliruan. Dalam kontekstual, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seringkali ketika didatangi oleh para sahabat bertanya berkaitan dengan persoalan-persoalan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melihat siapa yang bertanya. Ketika yang bertanya misalnya sahabat atau orang yang malas sholat, maka ketika ditanya ayu amalin ahabu illallah, qala as-salatu ala waqtiha, perbuatan apa yang dicintai oleh Allah, maka Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau engkau mau dicintai oleh Allah dari perbuatanmu, maka laksanakan sholat pada waktunya. Nah, ngelihat konteks, ngelihat siapa yang bertanya saat itu. Atau ketika Rasulullah ditanya berkaitan dengan masalah-masalah yang didatangi oleh Khawla binti Sa'labah misalnya tentang masalah dihar, maka turunlah surah Al-Mujadilah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ilallahi wallahu yasma'u tahawurkuma. Innallaha sami'un basir. Shadaqallahu al-'adzim. Nah, berkaitan dengan Khawla binti Sa'labah misalnya datang kepada Rasul berkaitan dengan zihar suaminya Aus bin Shamit. Apa itu zihar? Menganggap punggung dirinya bagaikan punggung ibu kandungnya. Siapa yang berkata? Suaminya. Maka hukumnya seperti apa? Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali melihat siapa yang bertanya, kemudian turun wahyu dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 yang berbicara tentang hukum zihar. Dan banyak sekali ada
an-nusus, nas-nas yang berkaitan dengan selain tekstual dan juga berbicara kontekstual. Contoh, gula batir Rum. Romawi saat itu berjaya, tapi pada saat Al-Quran berbicara gula batir Rum, Romawi atau Rum akan dikalahkan di sinilah. Maka ada sisi-sisi Al-Quran berbicara kontekstual. Nah, jamaah sholat duhur yang berbahagia, oleh karena itu yang pertama adalah bagi masyarakat kita, masyarakat Islam, pondasi kita yang pertama, jangan sekali-kali kita mengikuti sesuatu yang tidak memiliki pengetahuannya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ini ada lamnya lin nahyi ini. Wala taqfu, jangan sekali-kali kalian mengikuti. Ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak kalian mengetahui ilmunya, pengetahuannya. Seringkali kita berbicara tentang sistem negara, negara khilafah dan lain sebagainya, padahal kita enggak tahu apa itu khilafah, apa itu namanya sistem kepemimpinan dan lain sebagainya. Seakan-akan ideologi kita dipaksakan supaya orang lain mengikutinya. Nah, ini yang berbahaya. Padahal apa yang kita ijtihadkan bisa jadi ini tidak sesuai dengan nas yang ada. Maka kita jangan sekali-kali ngikutin. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kenapa kita enggak boleh mengikuti tanpa ada data yang akurat? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya jamaah salat duhur yang berbahagia, ketika berbicara berkaitan dengan isu-isu, ya, baik isu yang bersifatnya vertikal kepada Allah, kaifiat bagaimana tata cara ibadah dan lain sebagainya, atau isu-isu yang berkaitan dengan hubungan muamalah horizontal, maka wajib bagi kita fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ahlinya. Tanya kepada yang ahlinya. Kalau berbicara fikih, tanya kepada ahli fikih. Jangan insinyur ditanya tentang fikih, ya repot. Kalau berbicara tentang kesehatan, penyakit, tanya kepada ahlinya. Siapa? Dokter. Jangan tanya kepada, misalnya kepada ustadz gitu. Ya repot, nanti disuruh. Hanya kita, marilah kita doa terus di dalam masjid. Padahal penyakit ini butuh ada solusinya. Allah sudah berikan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk mencari solusi dari setiap persoalan. Maka tanya sama ahlinya. Nah, kalau berkaitan dengan syariah, tanya sama ahli syariah. Inilah yang harus kita fahamkan, sehingga masyarakat kita tidak menjadi masyarakat yang dikit-dikit ikut-ikutan. Kemudian dari ikut-ikutan ini dimunculkan konflik. Konflik apa? Konflik horizontal. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ideologi, seringkali ideologi ini dibenturkan dengan peradaban. Peradaban manusia akan selalu berganti dari peradaban satu kepada peradaban yang lainnya. Maka sebaik-baik peradaban adalah peradaban ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Peradaban yang baik adalah peradaban yang saling menghargai satu sama lainnya. Peradaban yang baik adalah peradaban yang saling memahami. Peradaban yang baik adalah peradaban yang berkeadilan. Yang dibangun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah kota Yastrib menjadi kota Madinatul Munawwarah. Ini peradaban. Maka pada saat dimunculkan peradaban-peradaban baru
Yang terpenting yang kedua adalah manusia, khususnya umat Islam, harus menguasai ayatul qauliyah wa ayatul qauniyah. Enggak hanya ayatul qauliyah saja. Sekarang kan lagi ngetren nih, mohon maaf. Ini kritik yang membangun. Sekarang lagi ngetren para penghafal-penghafal Quran. Itu bagus. Tapi paling baik adalah mereka hafal Quran, tapi mereka menguasai isi kandungan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu bukan hanya berbicara tentang akidah, syariah, tapi berbicara tentang ayatul kauniyah. Ayat tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya. Makanya ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Sina, itu bukan hanya ahli agama saja, tapi dia memiliki keahlian kedokteran. Kemudian banyak sekali ulama-ulama yang bukan hanya saja memiliki pengetahuan berkaitan dengan agama, dia juga mengetahui tentang ilmu-ilmu geografis, ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Peradaban akan dibangun kalau umatnya memiliki pengetahuan yang sangat luas. Maka dia akan menjadi arif, menjadi orang yang bijak. Yang ketiga, dalam mensikapi persoalan-persoalan multidimensi di era digital ini, sekarang kalau kita ada isu di negara Indonesia, dalam jangka hitungan detik itu sudah sampai kepada negara luar. Nah, seperti imam kita di negara Mesir, itu sudah sampai cepat. Melalui apa? Melalui media digital. Apalagi kalau media sosial yang begitu pesat. Oleh karena itu, paling baik adalah sebelum isu itu kita lemparkan dari handphone kita yang ini merupakan isi dunia kepada handphone orang lain yang bisa jadi di negara Indonesia, di luar negara Indonesia, harus apa? Pentingnya kita tabayyun, klarifikasi. Karena berbahaya jika pada saat pengetahuan yang kita tidak tahu sumber asalnya kemudian kita share kembali, maka ini akan menjadi konflik akar persoalan di dalam terjadinya konflik horizontal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa kabar berita. Ya kan, kalau sekarang modelnya bukan orang datang ke kita, bukan. Tapi apa? Informasi melalui apa? Melalui media sosial datang di handphone kita. Maka di dalam Islam diajarkan fatabayyanu. Cross check, klarifikasi. Teliti kebenarannya benar apa enggak. Khawatir pada saat ini menjadi informasi yang sesat, yang salah, itu akan menjadi asbab musibah bagi suatu kaum. Nah, oleh karena itu jamaah salat duhur yang berbahagia, tiga prinsip yang harus kita lakukan di dalam menjalankan kehidupan yang intinya adalah pada persoalan ideologi, maka kebenarannya relatif, tidak mutlak. Sehingga kita gunakan prinsip-prinsip yang ketiga tadi. Insya Allah, mudah-mudahan di dalam menjalankan kehidupan kita, apapun yang kita jalankan, selagi kita dengan tujuan kebaikan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya dimanapun para mitra JIC dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih dan juga seluruh jamaah salat zuhur yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa.
Astagfirullahaladzim, 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 walakulhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salli wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa sattartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.